Hey, sorrynya ndak barasan, ndak takuti sampai di dada. Ngana kira tamu cemburu dengan apa pasangan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back my YouTube channel. Seperti biasa guys ya, di sini aku akan buat konten lagi dan di video kali ini aku akan buat tutorial jeduk-jeduk Alik Muset pakai lagu DJ Sorrynya ndak barasa. Lebih kurang video seperti di awal tadi. Namun sebelum kita ke video tutorial yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya. Oke, langsung aja kita ke proses editingnya. Dan di sini aku sudah masuk di aplikasi Alik Motion ya guys ya, versi 3.9.0. Langsung aja kita buat proyeknya ya guys ya. Tap tanda plus. Warna hijau di bawah ini, di sini aku pakai ukuran 9:16. Lalu di sini kan tulis project kalian guys ya. DJ Sorry Barasa. Lalu kalian buat proyek. Jika sudah kalian masukkan lagunya guys ya, tap tanda plus, pilih audio, kalian masukkan lagunya. Oke, sudah membuat beat guys ya dengan cara tekan tanda plus ini. Ini guys ya. Jika dia berwarna merah berarti beatnya sudah jadi. Oke, di sini aku skip dulu mau membuat beatnya guys ya. Oke guys ya, balik lagi, di sini aku sudah buat beatnya guys ya. Untuk detik beatnya kalian bisa lihat di deskripsi box di bawah. Dan buat kalian yang belum punya Alik Motion, kalian bisa download di deskripsi box di bawah video ini. Itu ada dua Alik Motion guys ya, Alik Motion Pro dan Alik Motion Mod. Kalian pilih salah satu aja yang untuk kalian download di bawah deskripsi di box di deskripsi box ya. Di sini kita lanjut, kita mulai lagunya di detik 00.05. Namakan foto guys ya. Tap tanda plus, pilih gambar dan video. Kalian masukkan satu foto. Kalian panjangi sampai ke detik 13:17. Jika sudah kalian ke efek, tambahkan efek. Di sini kan tambahkan efek ubin di distortion atau warp. Pilih pengaturan standar. Mirror akan aktifkan. Tambahkan efek ombang-ambing di move and transform. Pilih pengaturan standar. Untuk sudutnya ubah menjadi 90,0 derajat. Untuk frekuensinya ubah menjadi 1,70 Hz. Magnitudenya nolkan, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 210. Lalu di tengah-tengahnya kan kasih kurva nomor 3, buat setengah aja guys ya, seperti ini. Seperti ini. Lalu tambahkan efek ayun di move and transform. Pilih pengaturan standar. Untuk frekuensinya ubah menjadi 0,80 Hz. Untuk sudut 1 kan ubah jam menjadi min 4,0 derajat. Sudut 2 sama, ubah jam menjadi 4,0 derajat. Gak usah kalian pakai keyframe guys ya. Jika sudah, tambahkan efek linear stroke di blur. Pilih pengaturan standar. Untuk kekuatan di sini ubah menjadi 20. Kasih keyframe di awal, lalu di detik 4:15. Di detik sini guys ya, 5:00. Di sini aja kasih keyframe, ubah menjadi 0,0. Lalu untuk di akhirnya di sini di detik 13:00 kasih keyframe, lalu di akhirnya ubah menjadi 0,15 saja. Jika sudah, tambahkan efek buram gerak di blur tadi. Lalu tambahkan efek di move and transform guys ya, yaitu pemindahan acak. Pilih pengaturan standar. Untuk magnitudenya di sini kalian di detik kasih keyframe di detik 13:00 ubah menjadi 200.
lalu di akhirnya ubah menjadi 0,0. Terbalik. Gini deh. Gini deh guys, ya, di akhir 200 dan di awal sini 1300 ubah jadi 0. Untuk evolution-nya kasih keyframe di sini, lalu di akhirnya ubah menjadi 3,00. ya. Untuk seed-nya juga ubah kasih keyframe di situ, lalu di sini akhirnya ubah menjadi 3,00. Jika sudah, dan tambahkan lagi efek di move and transformasi guys, yaitu guncang otomatis, pilih peraturan standar. Untuk magnitude-nya kalian nolkan dulu, kasih keyframe di sini di 300 tadi, lalu di akhirnya ubah menjadi 200. Dan untuk kecepatannya di sini kalian kasih buat 0. Di akhirnya ubah menjadi 3,00. 3,00. Untuk evolution-nya kasih keyframe lagi, lalu di akhirnya ubah menjadi 3,00. Untuk seed kan ubah down jadi 2,00. Untuk slide-nya ubah jam jadi 100% ya guys ya. 100% slide-nya. Jadi dia gini hasilnya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke detik 13.17 di sini kan tambahkan lagi foto guys ya, tap tanda plus pilih gambar dan video. Ini masih foto yang sama guys ya. Ini panjangnya sampai ke detik 16.16. Lalu potong di detik 14.08. Di sini kalian enggak usah kan potong, kalian ke move and transform pilih nomor 3. Di setiap bit kalian kasih keyframe dulu, lalu di detik 14.19 ini kalian ubah menjadi 1200, 1400. Sini kan di detik 15.10 ubah menjadi 1200 dan di sini 1400, lalu di akhirnya tetap guys ya, yaitu 1080. Untuk keyframe-nya, untuk kurvanya nomor 3 aja guys ya. Tarik ke atas. Lalu kan potonglah di setiap bitnya guys ya, jika sudah ke move and transform tadi. Tambahkan foto selanjutnya. Ini sampai ke detik 19.12. Potong di detik 17.05. Di sini buat seperti tadi, come off and transform guys ya. Kasih bit dulu di setiap
kasih keyframe di setiap bit, lalu di sini ubah menjadi 1200. 1200, 1400. 1200. Dan 1400. Lalu kasih kurvanya nomor 3. Lalu kalian keputar-putar ini, yang kedua ya guys ya. Seperti tadi kasih keyframe dulu di setiap bitnya. Lalu di sini putar min 10, 10 derajat, min 10, dan 10 derajat. Jika sudah kalian kasih keyframe-nya nomor 3 lagi, sama guys ya. Kurva maksudnya, astagfirullah. Jadi dia agak muter-muter gitu guys ya. Lalu potong di setiap bitnya. Tambahkan lagi foto selanjutnya. Sampai ke detik 12:10 klik ini panjang foto. Lalu kalian potong di detik 20:04. Di sini komaf transform lagi. Jadi sama dia gitu guys ya, bentuknya 1200. Nomor 3 sama seperti tadi guys ya, di awal nomor 3 kurvanya. Lu potong lah di setiap bit ini. Lalu tambahkan foto yang terakhir guys ya. Ini sampai ini 2421 klik ini. Lalu di sini kalian potong di detik 2226. Di sini kan ke move and transform pilih nomor 3. Seperti tadi guys ya. Kasih dulu setiap apa. Ubah jam jadi 1200. Seribu empat ratus, 1200, lalu 1400. Kasih kurvanya nomor 3 lagi. Lalu pilih putar ini, yang putar-putar nomor 2 nya seperti tadi, kasih keyframe dulu di setiap bitnya guys ya. Lalu kalian putar di sini min 10 dan 10 derajat, kebalikannya aja guys ya. Untuk di akhirnya 0 derajat kalian buat kurva yang nomor 3, lalu potong di setiap bitnya guys ya. Jika sudah kan ke awal ini di detik 13:17, di sini kan tambahkan efek ubin guys ya di distor atau warp. Pilih patron standar, mirrornya akan aktifkan mirrornya. Lalu tambahkan efek ombang abing di move transform, pilih pengaturan standar. Untuk sudutnya ubah jadi 0,0. Kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 185,0 derajat. Lalu untuk frekuensinya ubah menjadi 6,50 hajat.
magnitudenya nolkan dulu, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 200. Lalu di tengah-tengahnya kan kasih kurva nomor 3, tarik ke atas seperti ini. Tambahkan efek di distortion atau warp, yaitu turbulent display guys ya. Pilih pengaturan standar. Untuk optionnya di sini kan ubah jam jadi 62. Untuk kekuatan di sini ubah menjadi 130 aja guys ya, 130. Kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 0,0. Lalu di tengah-tengahnya akan kasih kurva buat seperti ini, seperti di video ini guys ya. Seperti ini. Untuk evolutionnya ubah menjadi 4,00. Lalu di huruf ini kan pilih XY. Untuk skala kan kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 40. Lalu kan ke bawah pilih octave, ini ubah menjadi 1. Lalu tambahkan efek buram gerak di blur dan paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Untuk exposure di sini kan kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah jadi 1,00. Lalu di tengah-tengahnya kasih kurva nomor 3. Jika sudah kalian salin nih efeknya ada 5, klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih namanya salin efek. Lalu kalian tempel di setiap awalan foto guys ya. Jika sudah kalian tempel di sini di detik 14.08, tempel efeknya, buang turbulent display. Kalian klik efek ombang-ambing, kalian ke titik 3 ini guys ya, di sebelah tong sampah. Kalian pilih namanya atur ulang ke default. Atur ulang ke default gini tulisannya. Jika sudah, untuk sudutnya di sini ubah menjadi 90. Kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi min 90,0 derajat. Kebalikannya guys ya, min 90,0 derajat. Untuk frekuensinya di sini ubah menjadi 0,80 aja. 0, berapa ya? 0,50 aja. Untuk magnitudenya nolkan, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 150. Untuk kurva nomor 3 buat seperti ini aja. Kita salin dulu guys ya. Apa kurang besar? Coba kita ubah. Ubah jam, frekuensinya ubah menjadi 0,60 aja guys ya. Kita tambah menjadi 10 aja, di 0,60. Kita salin lagi. Kita tempel. Oke, sudah cukup lah. Lalu kalian tempel efeknya. Kalian tempel semua guys ya, di setiap foto ya. Feeling.
Oke, jika semua sudah, kalian ke detik sini 15:22. Kalian tap fotonya, kalian tambahkan satu efek lagi di story atau web, yaitu lengkungan gelombang. Pilih pengaturan standar. Untuk tahap di sini kan kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 1,00. Ubah menjadi 1,00 guys ya di akhirnya. Lalu di sini kasih kurva nomor 3, tarik ke bawah seperti ini. Untuk sudutnya ubah menjadi 45,0 derajat. Untuk jaraknya di sini ubah menjadi 8,8 dan magnitudenya nolkan dulu, kasih keyframe di awal. Di akhirnya ubah menjadi 13,0. Lalu di sini di detik 16:10 kan kasih kurvanya nomor 2, buat seperti itu. Jadi gini deh. Jika sudah, kalian salin efek lengkungan gelombang ya guys ya. Klik ini, yang titik 3 ini. Ini namanya salin efek. Kalian tempel di detik di sini 18:20. Di detik 21:19. Sudah, situ aja guys ya. Dan jika semua sudah, hasilnya seperti ini. Oke, segini dulu video tutorial lah. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari tutorial ngedit. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.